Kak, suara Niki disebarin gitu nggak ngamuk dia. Dia deg-degan karena aku punya bukti lebih dari 30 menit, guys. Gue bingung Ci, soalnya Cici fakta semua. Ada bukti nggak sih, Cok, kalau Nepos itu transfer ke Loli? Nggak usah kan bukti, ini dengar sendiri nggak dari si siapa? Dari si Nikita. Kalau bukti transferannya cuma Loli doang yang punya. Coba ada nggak ya DM-nya itu? Aku kasih bukti ini aja lah ya, biar kalian tengah-tengah dikit lah ya. Mana ini? Kalian nanya itu kan, mana sih? Aku pakai handphone mana ya? Sabar. Yoka ngalahin detektif Conan, M. Aku tuh ngomong sama siapa? Oh, oh, ada di handphone sini, guys. Apa, si apa? Si screenshotnya ada di handphone sini. Karena aku nggak pakai handphone ini, aku handphone pakai handphone Samsung. Aku nggak ada bukti transferannya, tapi aku ada orang terdekatnya Loli, ya. Dan tiga orang yang mensupport Loli itu adalah satu siapa? Fitri, kedua Jack Rage, yang ketiga ini Secret. Aku nggak bisa kasih tahu kalian Secret karena itu kalian Antonio nggak Secret Secret juga sih. Jack siapa? Jack Raj yang kemarin apa? Yang kemarin pergi sama Nikita bareng-bareng. Terus ujung-ujungnya Jack Raj foto-foto sama si siapa? Sama si Fitri. Kan lucu ya? Antonio De Dola ya. Kok bisa Zack? Karena si Zack punya properti di UK. Kalau NM menjarain FS, apakah FS bakal balas dendam menjarain? Dua-duanya pasti bakal ngebikin laporan. Kakak kapan balik? Lah baru kemarin balik. Menang siapa kok kalau Niki ribut sama Fitri? Menang Fitri. Ini kita kalah. Karena nah Fitri berani bayar uang. Karena dia yang support si Fitri itu banyak, guys. Apa pencucian uangnya banyak kan? Jadi kalau Niki si Fitri masuk ya otomatis harta-hartanya itu hilang lah. Malam tahun baru kemana belum tahu. Ya Yoka kalau ngomong punya bukti jadi nggak nyebut soalnya banyak banget nilainya ya. Bukannya Niki temannya Jack ya benar kan? Temannya Jack. Safe ya nanti aku safe. Tapi nggak usah di safe juga ini udah gigi boning Yoka USA ya. Halo Nikita, halo Fitri, siapa lagi yang nonton? Siapa ya pas? Ini pasti ada yang nonton nih. Tapi siaran ulang pakai nontonnya. Kalau kalian nggak terima statement aku, kalian bisa DM aku. Kalian punya nomor aku, ya. Kalian bisa live sama aku. Tentang aku dong, ya kan? Kemarin kan si Isang bikin apa? Bikin statement-statement. Aku tantang, ayo. Karena statement aku benar, jadi mereka nggak bisa itu, nggak bisa berbicara. NM sama FS settingan apa beneran? 100% ini bukan settingan, aku bisa jamin.
semuak itu, guys. Kalau Niki deketin kakak buat nyerang Fitri, mau nggak kak? Nggak usah deketin aku sendiri aja. Apa nggak takut dia apa-apain sama si FS? Enggak, dia manusia biasa. NM masih ikutan bisnis, nggak ada satupun bisnisnya dia. Jadi si Nikita itu nggak ada bisnis sama si Fitri, dia cuma bantu-bantu ngiklanin aja. Nggak dengar. Nggak dengar tadi Nikita ngomong apa? Apa salon segala macem dia nggak dibayar sedikit pun. Dengar lagi nih ya. Uangnya dia diambil sama Fitri, bisnis-bisnis salon, jual pejamas atau apapun diambil semua sama Fitri, say. Ya, ini ada di reels ya. Karena di sini pasti suaranya pecah. Jadi kalian makanya aku taruh di reels. Ini kita sekarang bergantung sama Dokter Oki, betul. Kakak bener nggak sih katanya kakak pernah dibeceng waktu di Amerika? Kata NM waktu itu bohong. Makanya gue nggak mau temenan sama Nikita sama Fitri kan sama si Isa karena bohong semua. Sumpah demi apapun gue nggak pernah dibeceng, nggak pernah diancam secara physically ya. Kalau gue ancam, guys, gue itu tingginya 178 sayang. Ya. Pasti gue katanya kan gue kulit koper. Masa gue itu apa? Masa gue letoy? Koper 100 kilo aja gue bisa, nggak 100 kilo lah, 50 kilo aja gue bisa angkat. Sekali kerja gue bisa 300, 400 koper. Ya kan? Kulit koper, em. Masa sama beceng gue takut? Apalagi gue di Amerika. Kalau takut logikanya nggak sampai sekarang ngapain gue cuap-cuap? Udah ketakutan kali gue udah menggigil menangis di pojokan kayak yang aku takut ya kan. Cewek-cewek dominatrix dilawan em. Fitri lesbiola enggak, cuma mereka pernah mencoba aja. Komenku nggak dibaca apa komennya sayang? Terlalu banyak. Nggak usah ngetik, nonton aja kakak Yoke. Sebenarnya berantem FS sama NM mulainya kenapa? Mulainya karena Anthony putus sama si Nikita. Nikita bohong, Fitri yang suruh si si Anthony kabur. Si Mente udah komen panjang-panjang, malu nggak sih? Apa dia nantangin aku? Coba kalau nantangin aku bah baca nih. Komen fakta, lu hapus-hapusin supaya orang nggak opini lu. Diang orang di sini nggak ada yang cross check, woi orang botol. Yang percaya-percaya aja bukti lu aja salah soal tas. Teman yang kasih palsu udah balik ke Gita. Itu nggak dikasih sayang, gua ada di situ ya. Nih, kan dia bilang katanya itu dikasih. Nggak, Isa itu beli tas yang Birkin 30 itu 185 juta. Aku masih ada bukti videonya. Bahwa itu dia beli, bukan dikasih ya. Beli 185 juta dan dia nyicil selama 1 tahun. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu sesuatu itu jangan asal komentar. Gue ini temennya dia, gue tahu waktu tas itu Birkin 30 yang coklat itu ada datang ke si apartemennya aku, bukan di apartemen, di trukonya itu aku ada di situ. Jadi jangan asal cuap-cuap. Atta bukan nyindir aku, Atta nyindir Gaby.
Atta nyindir Gaby, bukan nyindir aku. Bapak aku masih hidup. Kalian jangan salah itu, Atta bukan nyindir aku, Atta nyindir AGB. Nya si Isa nggak kayak begitu. Katanya Cucu hapusin fakta yang fakta-fakta. Bukan fakta-fakta, kalau misalnya fakta, makanya aku bilang, ini aku kasih 1 juta rupiah buat kalian yang bisa tunjukin bahwa aku itu bohong. Cus, aku tantang kalian. Kak, statement kakak di FS suruh Antonia pergi sama NM, ada bukti. Bukti yang suruh Antonia ikut giveaway aja. Ya mana bisa aku nggak, apa statementnya? Suruh si Fitri itu. Ini sini kita nggak dengar. Kalian nggak dengar si siapa Antonio suruh pulang. Kan itu bukan statement yang aku bisa buktiin, guys. Gimana aku bisa buktiin si Antonia itu pulang ke Jerman gara-gara si Fitri? Ini kan ada yang sini kita yang ngomong. Berarti lu juga tahu asli apa palsu lu dia sama Misa. Aku itu mana bisa melihat itu tas asli atau palsu ya. Ada tas yang benar-benar apa VIP mirror ya. Dan dia pun pernah dapat tas Dior Saddlebag ya. Dia tadinya mau pakai, cuman dia pikir-pikir dua kali gitu. Jadi dia tas palsu pun dia ada, cuman dia nggak pernah pakai yang Dior Saddlebag itu. Enggak, itu dia tahu dia palsu, makanya dia apa balikin. Tapi kan dia udah pakai. Ya, dia udah pakai, ya kan? Kan dia statementnya gini, kalau gue itu nggak pernah pakai barang yang palsu, dia bilang gitu kan. Dari mulutnya dia sendiri, gue membuktikan bahwa itu barang yang palsu. Dia mengkonfirm itu barangnya palsu, ya kan? Nggak membuktikan dia nggak pernah pakai barang. Statementnya kan dia bilang, mana buktinya kalau aku pakai barang yang palsu? Itu ada buktinya dia pakai barang palsu, ya kan? Kok belahanmu menggoda? Sisa tak anti batas KW-KW, temannya semua dia KW semua, say. Buktiin temannya itu yang di sekitar-sekitarnya dia kebanyakan pakai tas KW juga. Katanya kalau ada yang barang palsu ya dia pakai, dia giveaway. Itu buktinya B yang 30 palsu. B30 yang Birkin itu palsu, sayang. Meletot-meletot, makanya dia balikin. Dia tahu itu palsu. Dia udah pakai, udah malu kan? Dia udah malu kan ketahuan itu palsu kan? Mungkin tas 10 juta, 15 juta. Kira-kira Antoni enggak, Antoni sama Nikita enggak bakal balikan. Antoni itu benar-benar di KDRT-in sama si Nikita, dilempar apa gitu, apa? Setrikaan. Lia rungkat tasnya apa? No comment lah. Gitu aja lah. Aku tidak mau menyerang individualnya, kalau ditanya itu aku mending no comment aja. No comment. Banyak box XR Mas Hermes yang dipajang itu asli apa KW? Apa cuma kardusnya aja? Itu asli. Aku tahu itu dia belinya asli. Jadi barang-barang yang asli yang dia beli itu adalah Hermes Birkin yang 25 yang orange itu. Terus tas itemnya itu apa namanya ya, aku lupa. Yang buckle-buckle itu, yang buket itu aku lupa namanya apa. Picotin. Picotin itemnya dia benar. Terus herbacknya dia benar. Sama satu lagi apa yang sling itu tuh. Itu benar. Semuanya benar kecuali yang Birkin B30 itu palsu.
Cici aku manggil dari tadi. Halo Syafika. FS tasnya sih semua palsu sayangku. Kalian dengerin gak sih waktu aku live di aku live di Hermes. Nih kalian dengerin ya. Palsu say. Tasnya apa sih guntingnya mana di Paris? Ini ada tipis yang tipisnya apa itu? Jam jam. Ini aku dalam toko Hermes ya. Kayaknya next aku mau kroko deh. Kroko. Belajar 500 sekarang. Kroko. Berapa tahun? Kira-kira. Bisa di atas 2. Okay. Sama kayak gini sama. Kurang lebih sama. Tapi yang jenis kalau kok malah lebih gak bisa kayak pilih warna. Paling basic hitam. Oh, paling gampang hitam. Kalau mau pilih warna paling basic basic hitam. Mente nih gua naikin nih mente nih. Apa yang apa sih? Orangnya apa? Bergebu-gebu gitu gua naikin nih. Apa yang fitnahnya apa? Gua kasih lu 1 juta lu lu bisa buktiin gua fitnah. Cus. Tuh di decline sama dia di decline ya, guys. Di decline sama dia karena ini akun-akun fake-nya itu. Enggak berani cuman itu aja. Udah nih mente cuma begitu aja nih. Aku naikin kamu, kamu enggak mau itu aku blok ya. Aku udah kasih kesempatan kamu mau live, mau cari komen atau buktiin aku bohong, aku kasih kalian 1 juta. Warisa itu. Mente 21 Mamisa. Udah nih, enggak ada nih. Enggak usah live-livein gua. Hey, lu bilang lu buktiin omongan. Aduh. Apa yang lu minta buktiin itu apa? Yang lu minta gua buktiin itu apa? Cus. Cus gua kasih bukti. Yang lu minta perlu bukti dari gua apa? Gua up. Gua kasih kesempatan nih. Kan lu menggebu-gebu gitu ngetiknya sampai apa typo. Cus apa? Bukti apa? Bukti tas. Bukti apa? Yang lu perlu apa? Hati-hati atau juga batang nggak apa-apa. Aku gak takut sama siapapun. Karena yang aku ngomong itu fakta nyata dan real. Aku udah nunggu nih. Gak ada chat. Gak ada apa? Gak ada ketikan nih. Gak ada komen nih. Gue blok ya. Ini si Mente. Mana si Mente? Gua pin dulu jadi biar gampang itunya apa ngebloknya. Oke, udah itu belum? Kok nggak kepin ya? Kok nggak komen? Sekarang kok diem? Ditantangin kok diem sih say? Ayo. Lagi ditantangin diem. Tadi ngoceh-ngoceh. Belum aku blok loh ini loh. Cus lah. Mayan loh 1 juta. Ya kan?
Pintu di aku nggak kena pin, sudah ke pin, tapi di aku nggak kelihatan ke pin, say. Dari bahasanya Farisa. Nih, dengerin ya, dengerin. Nanti aja lah. Ini ya. Repotek ya. Gila adanya. Harus jadi putih ya, Em. Ya. Kalau di sana, sekian, tapi jangan lu cek juga. Ada dulu tadi nggak, Mak? Kedengeran nggak tadi dia bilang, di menit keberapa tadi ya? Menit keberapa? Menit 10 ya? 10, menit ke 10 nih. Gua rewind lagi nih, ya. Nih kalian dengerin sendiri ya, ini di live yang ini, menit ke 10, dia bilang si Fitri ngirim 2 birkin ke Paris untuk di spa digunting karena ketahuan palsu, ya. Menit ke 10, ya, di live yang ini. Harus beli butik ya, kan? Kalau di sana, cek dulu kan. Ada belakangnya nggak? Ada. Pakai tisu aja, pakai tisu nggak? Sorry, putih. Aku takut. Dibacanya menter, itu bukan mente. Oh, ya udahlah. Gak mau masuk nih mentek nih. Ngirimnya lewat Hermes Indonesia ya. Kak dia gak apa-apa tuh ngomongin Efes ya, itu masalahnya dia. Gue gak nanya, dia yang mau apa, ngegosip sendiri ya kan. Kayaknya udah nggak di sini, dede udah tekotek deh. Nah guys, aku kasih lihat ya, aku belum ngeblok dia ya. Mentek, T-nya gimana? TE21 ini ya. Oke. Coba kita telepon M. Oi. Tuh. Tuh ya. Nih, mumpung lu nonton ya mente ya. Nih. Gua belum blok-blok lu nih. Lu mau DM gua enggak? Mau telepon gua enggak? Enggak usah teror, enggak usah diteror, say. Gua kasih lu 2 menit nih, bales. Kalau enggak, gua blok nih. Hoax. Ya. Kita kasih 2 ini. Dia masih mantap si mente. Oh masih. Tapi ini gak dibalas tuh dia emangku tuh. Ceritain lekong semalam. Kelinci kantinya. Tapi mukanya cakep. Begitu ya guys. Hidup itu gak ada yang sempurna ya. Aduh kalian gak usah bilang-bilang Atta bahas gue. Atta bahas Gaby. Jadi netizen kalian harus pinter ya. Aku bapakku masih hidup. Oh tuh dia baca tuh. Mesti baca. Dibaca tuh sama dia tuh. Ayo kita telepon. Telepon semen. Laga lu aja. Banyak gaya.
banyak gaya, di telepon takut. Banyak gaya, di telepon takut. Cemen kan? Mau Fitri, mau Nikita, telepon gua. Telepon gue. Isa pun telepon gua. Gua gak pernah takut sama mereka. Karena apa yang gua ucapin itu benar, nyata dan real. Ya. Nah, mental. Kalau komen-komen gak jelas, ngapain juga? Tahu di komen aja berani emang. Ini disamperin, disamperin di DM cuma dibaca gitu doang. Cemen. Isa, Fitri, sama Nikita, cus. Lu mau itu DM gue ya, telepon gue. Kalian juga tahu nomor gue kan? Mentes siapa cewek ini, netizen. Udah kita blok aja ya guys. Nah ini aku baru blok ya. Tadi belum aku blok nih. Aku blok, nggak usah diblok juga lah, biar aja. Nggak usah diblok sayang. Ocai, mentes siapa? Aku nelfon palsu. Blok aja deh. Ngabisin waktu ya kan? Awalnya gak suka sama Nikita karena kenapa? Aku itu awalnya berteman sama Nikita. Ulang lagi ya, nih kalian lihat nih ya, kalian lihat lagi ya, aku sama si Nikita, aku sama Nikita itu awal-awalnya baik say, nih si Demplon ya. Nih, kalian mau nomornya, no, nomornya Nikita tuh. Di message. No. Ya. Dari tahun 2020 Juli, ya, tuh. Dia manggil aku cinta. Cintai diriku. Aku manggil dia kak, dia manggil gua cinta, ya. Iya. Maaf, nih bang gitu. Emberan Chin, ya. Niki aja up to you, cena tuh. Ya. Dia mau ke Amerika tuh, ya. Nih kita mau ke Amerika nih. Tenang aja, nanti aku cobain bantuin visanya. Pakai sponsor gitu ya. Iya. Gue bilang, nanti kita jalan di Amerika. Aku di Amerika udah 14 tahun, hampir semuanya kota. Harus ke Hawaii, LA, Vegas, New York. Pengen-pengen punya pacar bule. No. Cinta gak? Cinta gak sama aku? Cinta kan? Yang tajir, biar gak nyusahin. Hahaha, ember. Bebas gak apa-apa. Yang penting tajir aja sama ganteng. Tuh kan? Cenah artinya apa? Begitu. Cenah itu begitu artinya. Ya, jadi kalian bisa lihat. Ini kita sama aku tuh dulunya baik saya. Itu siapa yang disematkan? Oh, masih disematkan ya. Kita sematkan cinta aja deh. Karena yang itu udah di blok. Sudah acu blok.